Pemirsa, dalam forum konsultasi publik RDP Kota Jambi tahun 2024-2026 dan rancangan awal RKPD 2024, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan beberapa rancangan pembangunan Kota Jambi ke depannya, di mana salah satunya rencana pembangunan yang akan dibuat yakni terkait penanganan banjir di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka dan menyampaikan pokok-pokok rancangan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Pembangunan Daerah atau RDP Kota Jambi pada tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal RKPD 2024 pada Kamis 23 Februari 2023 pagi di Aula Bapeda Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana menyampaikan beberapa rencana pembangunan dan isu-isu strategis kepada lintas sektor, misalnya terkait banjir, kemacetan, pasar rakyat, pengembangan UMKM, dan beberapa rencana lainnya. Maulana juga menuturkan yang menjadi fokus utama rencana pembangunan Kota Jambi pada tahun 2024 mendatang, yakni terkait penanggulangan banjir yang dapat dilakukan dengan membangun embung sebagai media yang dapat menangkap debit air agar bisa ditampung oleh drainase yang ada sehingga tidak ada lagi persoalan banjir yang terjadi di Kota Jambi lagi ke depannya. Di tahun 2023 mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan daerah 2024-2026, jadi 3 tahun. Tujuannya apa? Supaya pembangunan di Kota Jambi ini sustain, terus berkelanjutan, tidak terputus. Sampai dengan nanti proses demokrasi terpilih untuk pemimpinan baru untuk melanjutkan program pembangunan ini. Secara umum, kami sudah memaparkan di hadapan semua lintas sektor, akademisi, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi-organisasi, OPD, tentang keberhasilan yang sudah diraih dan apa yang akan kita bangun di 2024, 2025, dan 2026. Ini mimpi besar kita tentang penyelesaian isu-isu strategis, misalnya mengenai banjir, mengenai kemacetan, mengenai ekonomi, ya, pasar rakyat, pengembangan UMKM, membangun balai latihan kerja tematik, program pembangunan berbasis komunitas, penerusan dari Kampung Bantar dan integrasikan, di mana pembangunan berbasis RT dengan dana yang kita dorong ke bawah sehingga pembangunan. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.